rangka menyelaraskan kegiatan Satuan Kerja Daerah dengan Pusat, BNN Republik Indonesia melaksanakan rapat koordinasi dan penandatanganan perjanjian kinerja BNN RI untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kepala BNN Republik Indonesia, Dr. Petrus Reinhard Golose, bersama pejabat utama dan perwakilan kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia, menandatangani perjanjian kinerja BNN tahun anggaran 2021. Dalam arahannya, Kepala BNN mengatakan agar mengintegrasikan program-program pada unit kerja di daerah dan unit kerja di pusat dalam melaksanakan P4GN secara efektif dan efisien. Dalam kesempatan ini saya mau sampaikan beberapa utama yang harus menjadi perhatian seluruh jajaran BNN. Yang pertama, penguatan kolaborasi dengan jajaran KL, terutama dengan masyarakatan dalam rangka menekan peredaran gelap narkoba yang mayoritas masih dikendalikan para narapidana dalam lapas. Jajaran BNN di provinsi harus terus berkoordinasi secara sinergis dengan jajaran PPT lapas di wilayah dan memperkuat sistem pemantauan aktivitas lapas. Yang kedua, penguatan program penanganan masalah narkoba berbasis desa, kelurahan dengan memfokuskan dan mengembangkan timeline desa bersinar atau bersinar narkoba, kemudian Indonesia bersinar. Melalui program desa bersinar diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat. Hadirin yang saya hormati, melalui perjanjian kerja yang baru saja kita tanda tangani, mari kita wujudkan komitmen dalam melaksanakan amanah yang dipercayakan kepada kita dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Perjanjian kinerja ini bukan hanya bersifat administratif dan tidak sekedar tanda tangan, karena perjanjian kinerja adalah bagian penting dari perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tujuan dari tema besar reformasi birokrasi. Yang terakhir, sebagai pimpinan saya perlu menekankan kembali kepada kita semua untuk bekerja sebagai profesional dengan kita menggunakan juga dana APBN, uang negara. Kita harus taat asas dan aturan serta mengarahkan terwujudnya birokrasi yang bersih, efisien, yang diantaranya ditujukan melalui penggunaan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Jenderal Bintang 3 ini berharap tugas yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik, berintegritas, dan memiliki profesionalitas dengan tujuan untuk mengurangi demand dan suplai narkotika di Indonesia.